Dari kuasa hukum, Saudara Andika Kangenben menyampaikan somasi terbuka terhadap Saudara Tri Suwaka atas viralnya parodi-parodi yang sedang beredar saat ini. Ya, baik. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwasannya terkait beredarnya video dari dua orang penyanyi ya, yaitu Saudara TS dan Saudara Jet-Jet, di mana dalam video tersebut Saudara TS dan Saudara Jet-Jet itu menyanyikan lagu milik klien kami dari Kangenben ya, yang berjudul Penantian yang Tertunda. Namun dalam video itu mereka berdua ini menyanyikan dengan apa ya, gestur tubuh yang apa ya, melecehkan, mengolok-olok dan sambil tertawa-tertawa gitu loh. Jadi itu membuat apa ya, seolah-olah melecehkan klien kami gitu. Betul. Jadi atas hal tersebut secara tegas kami sampaikan bahwasanya klien kami sangat berlagu Kangenben tersebut itu dibuat membutuhkan effort yang sangat tinggi, membutuhkan waktu, biaya, pikiran dan tenaga ya. Namun dijadikan lelucon, olok-olok dan dilecehkan oleh Saudara TS dan Saudara Jet-Jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zididin Zidan. Dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kangenben, Kangenben terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Tri Suwaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami gak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidan juga Bang Tri Suwaka. Dan juga buat semua fans-fans Kangenben dan juga Armada, saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidan. Dan juga sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga abang-abang semua mau menerima permintaan maaf saya. Dan saya mohon juga buat abang-abang semua bisa membimbing Zidan biar kedepannya tidak salah langkah dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Suwaka. Dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangenben dan juga Kangenben khususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada, karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi. Semoga aja dengan adanya video ini abang-abang memaafkan kesalahan Tri. Mungkin Tri waktu itu tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat mengejek ataupun berniat buruk di konten itu, karena itu juga itu yang rekam orang. Tapi insya Allah Bang Tri dalam hati tidak ada keinginan untuk menyinggung atau apa, karena Tri juga respect dan hormat sama karya-karyanya abang. Semoga dengan ada video ini abang memaafkan kesalahan Tri, dan juga buat para fans Kangenben semuanya, siapapun yang melihat video ini, maafkan kesalahan saya. Semoga ini menjadi pelajaran buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik parodi Zinedine Zidane dan Tri Suwaka yang menyanyikan lagu Kangenben memasuki babak baru. Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Andika Kangenben akhirnya resmi mesomasi kedua penyanyi tersebut. Baca juga, Niluh Jelantik dibuat geram oleh turis yang joget tanpa busana di Gunung Batur, Bali. Somasi dilayangkan Andika melalui kuasa hukumnya, Mario Andreansyah dan Wayan Saka. Somasi sendiri secara resmi telah dilayangkan pada Sabtu tanggal 23 April tahun 2022 kemarin. Baca juga, pasca parodikan lagu Kangenben, warganet serang YouTube Zinedine Zidane, Mario Andreansyah dan Wayan Saka kepada awak media mengatakan gestur video parodi tersebut dinilai melecehkan dan mengolok-olok. Dalam video yang beredar, TS dan ZZ menyanyikan lagu Kangenben berjudul Penantian yang Tertunda dengan gestur melecehkan dan mengolok-olok, kata Wayan Saka, tim kuasa hukum Andika Mahesa, pada Minggu tanggal 24 April tahun 2022. Seperti dikutip AB Channel dari lamberura.co.id, nyanyi 38 tahun itu,
Menurut Wayan, keberatan karena Kangen Band membutuhkan usaha dan biaya yang tak sedikit dalam menghasilkan setiap karya mereka. Sehingga keberadaan video tersebut merugikan Andika Mahesa secara material dan imaterial. Jadi kami peringatkan saudara TS dan ZZ untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada klien kami secara terbuka selama 3x24 jam melalui media massa, baik TV, media cetak, dan online 3 hari berturut-turut, ujar Wayan menambahkan. Apabila dalam waktu yang ditetapkan kedua penyanyi tersebut tidak melakukan permintaan maaf seperti yang ditentukan, maka Andika Mahesa akan melakukan upaya hukum, baik pidana maupun perdata. Tukasnya, Zinedine Zidane dan Tri Suaka meminta maaf. Zinedine Zidane dan Tri Suaka akhirnya meminta maaf, melalui video kedua musisi tersebut meminta maaf. Tak hanya kepada Andika Kangen Band, mereka juga meminta maaf kepada Armada. Berikut ini permintaan maaf Zinedine Zidane melalui video yang ia buat. Saya Zinedine Zidane, dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Buat Bang Andika Kangen Bang, buat Kangen Band khususnya, dan buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Tri Suaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami gak ada niat tak jelek-jelekin abang-abang semua, semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidane dan Tri Suaka. Dan buat fans-fans Kangen Band dan juga Armada, saya memohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas, semoga ini menjadi pembelajaran buat Zidane. Dan sekali lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga abang-abang semua menerima permintaan maaf saya. Dan saya mohon bisa membimbing Zidane agar kedepannya tidak salah langkah dan menjadi lebih baik lagi. Demikian permohonan maaf Zinedine Zidane. Hal senada juga disampaikan Tri Suaka, ia pun dalam video meminta maaf baik kepada Kangen Band, Andika dan juga Armada, **.